Halo guys, ketemu lagi dengan Damon di sini. Dan hari ini aku bakal nge-review buku yang ada di seperti yang udah ada di thumbnail ya guys. Bukunya ada di sini. Kita buka aja ya. Jadi ada yang unik nih. Wow. Ada yang unik dari buku ini yaitu ini karya dari seorang cewek indigo. Judulnya Diary Cewek Indigo. Anak pesan 2. Oke. Mari kita cek isinya seperti apa ya. Ini taruh sini aja. Kita langsung dari buku yang pertama. Ini kalau kalian nyari buku ini, kalian bisa cari di itu ya. Di Tokopedia ada. Mari kita cek. Wih, menarik nih. Nih guys. Jadi di sini banyak desainnya. Terus kita langsung cek yang kedua. Yang kedua. Nggak jauh beda sih, banyak gambarnya nih. Wow. Cuman kok aku sedikit kurang puas ya. Kayak kurang tebel aja gitu. Kayaknya kalau aku baca nggak sampai 1 jam kelar sih. A few moments later. Oke, jadi setelah aku baca bukunya cukup menarik sih ya buku yang ke-1 ini. Dia jelasin soal hantu-hantu apa yang dia lihat. Sedangkan yang buku yang kedua, dia lebih jelasin tentang perbedaan kayak setan dan hantu itu seperti apa. Di sini dia jelasin kayak ada dia sempat ngelihat hantu yang bisa apa suka ngikutin dia. Wujudnya tuh ada yang bentuknya bayangan, ada yang bentuknya wanita bisa terbang, terus ada juga yang bentuknya serem, yang unik juga gitu yang kita tuh nggak kebayang kalau ada bentuk yang kayak gitu gitu. Kayak misalnya ini ada penampakan hantu kepalanya ada pelanginya gitu. Kayak kan jarang tuh ada kayak ekspedisi hantu yang wujudin hantu yang kayak gini gitu. Dan ini unik sih hantu yang entah ini hantu atau apa. Terus ada yang bentuknya kayak asap kayak gini ya. Ini sosoknya kumpulan asap hitam pekat yang melayang-layang. Kayak dementor. Selama dia jadi anak indigo tuh banyak yang ngikutin dia dan dia masukin dalam buku ini. Terus untuk buku yang kedua, ini jelasin asal dari hantu dan setan gitu. Oh, setan itu kan anak buahnya iblis, iblis gitu. Iblis tuh pemimpinnya setan. Nah, kalau di bukunya tuh dia jelasin soal hantu nih. Setan. Asalnya itu tidak pernah jadi manusia, sedangkan hantu itu dulunya manusia. Nah, kita tuh sering menyalahkan dari bukunya ya. Kita sering menyalahkan setan nih kalau kita terjadi apa-apa, kayak misal barang kita hilang atau apa, terus kita wah ini pasti setan ini yang nyembuhin, padahal bukan gitu. Jatuh sendiri. Dan dia jelasin kayak gitu, antara setan tuh kayak apa. Nah, di sini jelasin kalau setan tuh kebanyakan mengintimidasi, tapi beda-beda juga sih. Kalau yang tingkatnya rendah, mengintimidasinya itu ketahuan dan kasar banget gitu. Suka mengolok dan mencaci maki atau membuat hati panas, selalu menjadi senjata andalan mereka. Terus kalau untuk hantu nih, hantu mereka dulunya adalah manusia. Biasanya mereka merasa masih punya ganjalan atau sesuatu yang belum kesampaian atau hati yang belum terpuaskan sehingga jiwa mereka tak tenang. Nah, itu yang biasanya kentang-kentangan terus ganggu orang-orang gitu. Terus doakan saya atau tolong. Nah, itu hantu dalam versi dia. Juga jelasin nih gangguan-gangguannya seperti apa. Dia jelasin kayak bisa kayak bikin pusing, bikin gak enak badan. Di buku ini tuh dia kayak ngajak kita untuk ikutan berpikir gimana sih kalau jangan-jangan hantu itu seperti manusia yang haus perhatian gitu. Terus ada juga nih bonus foto kamar orang yang dimana di situ ada penunggunya, energinya negatif banget. Sosoknya itu semacam kayak gendruwo sih, besar, berbulu, punya sayap 1, serem banget. Nah, ini yang menghuni tempat itu mungkin karena tempatnya juga kurang dirawat juga sih, mungkin kotor, gelap, pengap, lembab. Nah, jadi akhirnya si entitas itu yang hantunya itu tinggal di situ. Nah, jadi buat kalian nih kalau punya
kamar atau apa tuh kalian harus sering-sering bersihin kamar gitu, karena jadi bisa ngundang energi negatif. Ya kalau sekilas sih setelah aku baca ini, mana ya, karena dia juga produksi sendiri sih, jadi aku harap maklum aja kalau harganya mahal. Cuman aku yakin ini nanti mungkin ke depannya bakal makin keren banget. Dia udah bisa mulai bikin buku-buku kayak gini, produksi sendiri, berwarna dan banyak desain, ya wajar dong kalau harganya segitu. Ya kalau kalian mau yang banyak tulisan, ya kan, minta itu aja, di support aja terus biar dia bisa mewujudin yang versi buku tebelnya gitu. Dan ya aku cukup suka dan ini bisa jadi koleksi aku, ya. Oke, jadi gitu aja unboxing kali ini. Jadi semoga videonya bermanfaat buat kalian. Jika kalian suka, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Aku Damon Asaki, sampai jumpa di video selanjutnya. Thanks for watching and don't forget chase your dream. Bye. Oh iya, menurut kalian hantu itu berasal dari mana sih? Coba tulis di kolom komentar ya.